Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Cabe-cabean nih. Boom. Skibit, skibit, skibit. Boom. Niat ingsun matak aji semar ngising. Ya. Aku punya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. Mati mampus lu. Oh my god, Allah, Allah, kabur, 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 kabur. Enggak bisa. I'm joking! Stop! Stop! I have to break! Stop! Yuga waga teki wo kurau! Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Botak, pergi lo. Ah, tunggu. Tolong. Itu tolong. Bau memek. Gue. Sorry ya guys, aku tadi tuh lihat. Eh, lagi tapa dia. Assalamualaikum, Pak. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast. I'm fast. Still fast. Eh, ayo kentu yo, ayo kentu. Begini doang lo. Kali ini Habibie trip saya.
saya karena dia agak panas sedikit, makanya hari ini saya mengajak dia untuk mau cari suar biar panasnya agak mengurang. Itulah trik saya ya guys, dan dia masih mampu, bisa mengimbangi kekuatannya ketika dia sakit atau terasa demam. Nah inilah trik saya bagi untuk Habibie ya guys. Oke, mari kita lanjut lagi biar bisa semangat sekalipun bisa mengencangkan otot-ototnya ya guys, atau memperkecil tubuhnya. Kita lihat dengan caranya saya biar anak saya bisa lebih lagi ya guys. Oke. Iya. Dan tidak boleh ada apa itu buku. Terima kasih. Itulah trik saya sama Habibie. Jika keadaan Habibie masih dalam keadaan sakit atau demam sedikit, inilah tips saya ya guys untuk mau cari suar biar tenaganya pulih.
panasnya akan keluar melalui keringat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah ini dan tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke, terima kasih. Dadah.